Main ya. Aku belum mandi. Kapan? Beberapa kali. Aduh. Siap-siap, Adon. Siap-siap. Asik. Aman. Kayaknya ribet ya. Kondisi aman, cuaca aman sih. Ikut di sini mas. Ikut kadek kanan ya. Halo Ger. Ya kita mau ke Bolu-Bolu. Karena biru mau ke Bolu-Bolu ini berangkat sore hari Jumat jam 15.50. Kita siap-siap, kita lihat motornya. Motornya apa? Ekstrim bro. Gak kayak motornya orang ke pasar kan. Nah jadi kita habis ini berangkat dulu. Mau hujan. Masuk sih. Iya.
dengar-dengar kabar selatan pantainya lagi bagus nih airnya, lagi jernih katanya. Makanya kita 2 minggu berturut-turut nih langsung main ke selatan terus. Dan nanti semoga dapat ikan banyak buat sambuan. Kulu-kulu. Nah. Ya. Kira enggak ngapal rek, rek. Keras banget deh. Habis nyasar. Habis nyasar ya. Nyasar, guys. Blablasan dia ternyata. Sekalian istirahat bentar. Maghrib, maghrib, ingat sholat ya. Sholatnya jangan ditinggalkan. Asik. Pemandangannya bro. Kita istirahat dulu. Beli-beli perbekalan. Sekarang jam jam 6 lebih. Jam 6.15. Benar-benar melelahkan perjalanan. Terus kita beli es krim. Namanya titit. Petit. Namanya petit. Ya, abis ini kita lanjut perjalanan masuk desa. Sekitar 1 jam lagi. Perjalanan nanti diwarnai lika-liku ya. Perjalanannya kayak gini. Ya gelap. Banyak dikoroi. Saiki lo jam 7 padahal ya, ya. Lo. Oke, lanjut. Emang acting kok. Kita di mana ya, kita nggak tahu kita di mana. Sebenarnya kita tahu sih, kita mau masuk hutan. Kita udah perjalanan ke Bolu-Bolu. Habis ini kita survei lokasi jalurnya kayak gimana. Nah ini habis lihat jembatan, ini muaranya, muara di pantai Lenggok sono. Gak ketok mit, sudah gelap sekali ya. Udah gelap memang nggak kelihatan, tapi kurang lebih jalurnya nanti kayak gini, bisa dilihat hancur. Peronggalan. Untungan pakai trail. Mantap. Iya. Salah ya? Enggak. Kacau. Seru. Aduh. Oke, untuk informasi, sebelum ke Bolu-Bolu jalur darat, kalian harus pertama mengenal medannya dulu. Kenapa? Karena jalurnya ekstrim dan sempit. Ini sebelah kiri ini sudah jurang. Dan selain itu, untuk melalui jalur ini pun kalian harus mendapatkan persetujuan dari warga lokal dan pemilik kebun sekitar. Karena jalan yang sedang dibangun ini jalan milik kebun dan warga sekitar.
Ini guys, kelebihannya PCX guys. Segala medan ya. Ini gak di endorse tapi beneran PCX itu keren banget. Kita udah sampai di jembatan pertama. Kalau kelihatan ini Gorilla Abstract. Kalau kelihatan ini ada air terjun. Tapi nggak kelihatan. Kita lagi ngisi air buat nanti makan malam. Makan apa, Mi? Rahasia dong. Bersih airnya ya. Ini air sungai. Oke, segitu aja cukup. Udah. Airnya keluar. Wis. Oke, terus. Terus aman kok, aman. Kalem. Maju kanan. Mundur kiri, steering kiri. Steering kiri. Nah. Terus. Aman. Tahan. Kiri guys, bolu-bolu pas mas tiba mas. Iya. Cut. Di sini. Apa? Untungnya pakai PCX. Gak endorse lo ya, gak endorse. Cedah amin. Iya dah. Oh iya benar. Tadi om itu yo. Om masuk tu main tu. Wih, lurus trip itu. Ya. Hah? Oh, kenapa ni ditarik? Tolong dong. Wait. Kepadanya soalnya agak tinggi.
sepedanya dipendek, tapi jaraknya gak dipendek. Kita cari spot dulu untuk camping. Tuh bangun tenda. Soalnya air pasangnya udah benar-benar sampai sini. Di sini udah pas. Air pasangnya udah sampai sini. Kita lagi cari spot. Tapi karena kita lihat pasirnya di sini ya. Pasirnya di sini basah. Jadi sepertinya di sini tidak bisa buat tempat camping. Oke, mau camping di mana, Mas? Sana aja. Aku mau di Banyu itu banter. Ya, di sana ada muara soalnya. Oke. Oke, kita mau camping di sini. Kayaknya di sini tempat yang paling aman ya. Aman juga. Kita udah siap-siap dulu. Kita ambil-ambil barang dari motor. Langsung camping di sana. Oke. Lanjut. Oke, tenda udah siap. Kita mau masak makan malam. Besok pagi turun buat spearfish. Poh, pantai Bolu-Bolu. Ngeri-ngeri, bagus banget. Jalurnya tapi bener-bener gak karu-karuan, ekstrim bukan main. Besok kita lihat pakai video drone gimana bagusnya Bolu-Bolu. So ya, emang keren, emang keren. Nah ini apalagi, ke pantai cuma buat streaming, nonton film. Ke pantai streaming nonton film. Jadi emang unik ya Bolu-Bolu ini, meskipun jalurnya ekstrim dan tergolong pantai yang remote atau yang terpencil, tapi tetap ada sinyal. Bahkan sinyalnya 4G. Keren kan? Keren. Barusan ini Gorilla Abstract abis nge-live. Duh. Oh iya, mau nyampein sekalian, kita tadi di perjalanan abis dapat kabar duka dari teman dan sahabat kita, ownernya Arang Sewu, Paijo Dito. Arang Sewu Instagramnya nanti ada di sini ya, di bawah sini. Turut berduka cita sedalam-dalamnya, semoga almarhum orang tuanya Dito, ayah dan ibu, segala amalnya, ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan diberi ketabahan untuk keluarga yang ditinggalkan. Siap. Oke, mungkin gitu aja untuk malam ini. Kita mau makan, habis itu tidur buat besok. Jaga stamina, jaga kesehatan. Jangan lupa bahagia, guys. Bye. Terpesona.
Ger, pagi Ger. Kita baru bangun tidur. Bener-bener nikmat banget tidur di sini ya. Pasirnya tuh lembutnya mantap bro, dan gak gatel nih. Bener-bener enak lah. Beda lah, gak ada apa. Biasanya kan banyak agasnya. Kalau kalian tahu biasanya di pasir itu banyak agasnya, kayak kutu-kutu kecil yang gigit. Di sini dikit banget, sampai bener-bener gak gatel. Diginiin bener-bener gak gatel. Nah, kita habis ini mau sarapan. Siap-siap turun. Mau kita mau cari ikan buat nanti makan siang. Coba deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Persiapan buat apa nih mas? Ini pelampung pertama buat safety, yang kedua buat kami. Insya Allah sarapan. Ini saya lagi pakai korset ya, tangan tangan di syuting, syuting gitu. Aduh, wis basah wis. Nyah, 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 nyah.
Nah, ini udah dapat ikan, kita mau sarapan. Sarapan ikan. Ini tinggal ini kabeh, Banut. Wis hilang kabeh barang-barangnya tadi, ombak itu. Sarapan ikan. Mau dibersihin dulu. Jangan dibully ya, cuma satu kok. Enggak. Kerapunya standar ukurannya. Ikan kerapu kecil. Ini yang nikmat itu ukuran konsumsi ya, seperti ini. Menurut saya. Ikan kalau ini kita di sisi ya. Harusnya ya. Dipilas lagi. Sini ini ya, di sebelah. Kita mau makan fillet ikan kakak dua. Parrot fish with blue band. Crispy flavor. Oke, okay. We put on the. Ini jangan lupa nih pakai raup ya, ini minyak bisa kok. Raup muka nyardan ya. Mang pas nembak-nembak dan video bikin. Bikin. Nah. Gak soalnya aku wedi. Apa ayo? Apa niki? Buka aku gak ngerti. Buka. Iya. Maksudnya? Copot kancingane. Kancingane tok. Utul. Tapi dia gak semut ngene. Untung gak buka. Tak urungno kan udah konek langsung ah. Bang sini. Iya, iya. Ya lepas ketok teles ini kan. Nah, konslet tapi aku di. Jadi kayak kita samut lah, samut enggak bunyi. Aduh panas sih. India itu loh, masa anjing kompres loh. Tolong ini ikannya diapain ini? Ini dalam pinggir rembongnya. Bobon ini loh. Ya ini tersangka. Ada. Kenapa guys? Ini bagi dua. Bisa lah. Tak cukup mas. Bagi dua yo. Ya wis. Kepala ini, apa sih tim malam? Samit. Iya, Mit. Kan kepala itu yang menjauh. Aduh, ada semutnya, Mit. Enak, Mit. Enak, Mit. Crispy. Gak bisa, Mas. Oh, di ngonok nota. Iya. Sebenarnya sih enggak, cuman sakit kayak gitu waktu gue. Sakit sekali, Dimas. Ini kerapu ukuran konsumsi ya. Bolok di sini. Ini bolok apa ya, kena. Panas, bro. Kena lo. Aduh. Kurangnya jam. Aduh, ini enggak bener semua ini kalau masak. Ayo yo. Aduh, ini ya. Tolak aja. Kalau sing ngerti. Sekarang sing melarang ya iki. Lost doll.
Oke. Kita udah selesai masak, Ger. Langsung kita makan habis ini. Yo, Bo, Mas. Wah. Oh, mewah ya makanannya. Dilihat langsung, wis. Oke, Ger, kita coba. Kita coba ikan pertama. Pakai saus dulu. Campur nasi. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga barikan api marah jahit nama kita benar. Gimana? Pak Jus. Lanjut, bro. Semester later. Kita kira dulu, tadi makan pakai ikan tadi. Terus kita beli dekat, kita beli di warga lokal. Ini ada rumahnya penduduk ya. Kita tadi beli seharga 5.000. 5.000 per buah. Dan uniknya tadi langsung dipanjatin. Langsung dari kelapa sini. Jadi benar-benar langsung fresh. Kalian bisa milih juga mau yang mana. Terus kalau buat kalian yang pingin ke Bolu-Bolu tapi gak pingin lewat jalur yang kayak kita kemarin, yang jalur darat, di sini juga bisa lewat Lenggok Sono ya, lewat laut, naik perahu. Sekitar kalau gak salah kuota itu 8 orang, 40.000 per orang. Nanti info detailnya saya cantumin di deskripsi aja. Jadi benar-benar mewah di sini. Gak ada lagi selain kita di sini. Benar-benar cuma kita sendirian. Di memang pantainya bersih juga dan degannya pun seger. Ada ini degan dulu. Mantap. Oh no! Omae wa mou shindeiru. Nani? Oh, takumi de kizemu! Boom!